Alright guys, Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel, Apis Channel. Okay, seperti apa yang korang nampak dalam tajuk saya hari ini, saya akan ceritakan tentang konsep masyarakat jahiliah. Dekat sini saya akan sentuh tiga perkara. Tiga perkara. Yang pertama adalah definisi. Yang kedua adalah tempo. Yang ketiga adalah ciri masyarakat jahiliah. Okay, so let's go. Okay guys, yang pertama adalah definisi. Okay, dalam definisi ni saya akan sentuh tiga perkara. Yang pertama adalah maksud perkataan jahiliah. Yang kedua adalah istilah jahiliah menurut Al-Quran. Dan yang ketiga adalah pandangan sejarawan mengenai zaman jahiliah. Okay, so let's go. Yang pertama, perkataan asal jahiliah. Jahiliah berasal daripada kata jahlun atau jahalatun, yang membawa maksud tidak berilmu, bodoh dan bersikap kasar. Okey, yang kedua, istilah jahiliah menurut Al-Quran. Okey, jahiliah dalam Al-Quran bermaksud sesuatu yang bertentangan dengan agama, politik, sosial dan amal ibadah. Empat. Okey. Seterusnya, pandangan sejarawan mengenai zaman jahiliah. Pandangan sejarawan mengenai zaman jahiliah ialah merupakan satu zaman penuh kegelapan, zaman kebodohan dan zaman kejahilan dalam ilmu pengetahuan. Hal ini kerana sebahagian besar ahli masyarakatnya tidak tahu menulis dan membaca. Okey. Yang kedua, tempoh. Para sejarawan mempunyai banyak pendapat mengenai tempoh-tempoh munculnya zaman jahiliah. Yang pertama, menerusi pandangan sejarawan menunjukkan bahawa zaman jahiliah ini muncul 150 tahun atau satu abad setengah sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kedua adalah zaman jahiliah ini muncul selepas kejatuhan empangan Ma'arib dalam kerajaan Sabah. Kalau korang nak tahu tentang kisah kerajaan Sabah ni, korang boleh Google. Saya cuma bagi tahu pasal secara umum. Okey. Kejatuhan zaman Arab jahiliah ini berlaku apabila turunnya ayat Al-Quran daripada Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu surah Al-Anlaq ayat 1 hingga 5 dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, menyebabkan zaman kejahilan ini musnah. Okey, seterusnya, ciri-ciri masyarakat jahiliah. Okey, yang pertama adalah mereka tidak mempunyai Nabi. Yang kedua adalah mereka tidak mempunyai kitab suci. Dan yang ketiga adalah mereka tidak tahu menulis dan membaca. Yang keempat adalah mereka tidak patuh dan tunduk pada syariat Allah. Malah mereka juga tidak mengesakan Allah SWT. Alright guys, sampai sini sajalah video pada hari ini. Kalau korang suka dengan video ini, korang jangan lupa like, comment, share and subscribe, okay? InsyaAllah, di video seterusnya, saya akan menceritakan tentang struktur masyarakat Arab jahiliah. Seperti yang kita tahu, terdapat dua bahagian besar masyarakat Arab jahiliah, iaitu masyarakat Badui dan masyarakat Hadari. InsyaAllah, pada next video, saya akan menceritakan tentang struktur masyarakat Badui dan masyarakat Hadari. Okay, so terima kasih guys.